Apa kabar adik-adik semuanya? Losa yang ada di sini berharap adik-adik yang di rumah sudah siap untuk beribadah sekolah minggu. Nah, ibadah pagi hari ini ditemani oleh Losa Kris, Losa Prati, Losa Roslin, dan Losa Miki. Yeay, kita mau tepuk tangan dulu Losa. Yeay, biar lebih semangat. Adik-adik, kita kemarin sudah merayakan Natal. Merayakan Natal itu apa sih adik-adik? Ya, merayakan Natal adalah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita sambut Tuhan Yesus yang telah hadir untuk kita dari KC 59. Selamat datang. Beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lo semua undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo, kita semangat. Karena kita mau memuji Tuhan, mau menyambut Sang Raja Damai. Mari kita sambut Sang Raja. Sekarang waktunya apa ya adik-adik yang ada di rumah, ayo. Waktunya apa, Ustaz Rafti? Ada firman Tuhan.
Apa nggak kedengeran? Adik-adik bisa ulangi waktunya apa? Dengar cerita. Oh iya, waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang terpenting adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Lo seberharap adik-adik semuanya sudah siap dengan Alkitabnya, duduk dengan diam dan yang manis, oke? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus Sayang Padaku dari KJ 90. Nah, adik-adik di rumah, ini adalah family tree dari Lause Johanna. Tentunya adik-adik sudah tahu kan ya, kalau family tree itu adalah silsilah atau garis keturunan. Nah, yang ini nih Lause Johanna. Lause itu punya orang tua yaitu papa dan mama. Lause juga punya kakek dan nenek. Yang ini, kakek dan nenek. Selain itu, Lause itu juga punya kakak, punya adik juga. Dan sekarang Lose itu sudah punya suami dan punya dua anak. Nah, ini adalah family tree dari Lose Johanna. Lose Johanna, ngomongin tentang family tree atau silsilah keluarga atau garis keturunan, Tuhan Yesus juga punya silsilah keluarga seperti yang tertulis di Kitab Matius. Nah, adik-adik dan juga Lose Jo, sebelum kita lihat silsilah keluarga dari Yesus, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan yang boleh Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga lah sejauhnya, tadi kita sudah sama-sama lihat ya silsilah keluarga dari Lose Johanna. Nah, Lose Satrio punya gambar juga silsilah keluarga dari Tuhan Yesus dari Kitab Matius. Lose, bisa diceritakan tentang silsilah Tuhan Yesus ini? Adik-adik di rumah juga pasti ingin tahu, Lose. Oke, Lose. Adik-adik yang di rumah dan juga Lose Johanna. Dari gambar ini kita bisa lihat nih, di sini ada Bapak Boas. Nah, Bapak Boas ini punya anak, namanya Obed. Obed ini kakek dari Daud. Nah, kalau sejuana dan juga adik-adik di rumah, pasti tahu kan siapa Daud itu? Pasti dong, so. Daud itu kan Raja Israel yang sangat terkenal. Adik-adik di rumah juga pasti tahu loh. Dan Daud itu juga raja yang disayang Tuhan karena dia adalah raja yang taat kepada Tuhan. Kalau Raja Daud, raja ya, berarti dia pasti punya mahkota ya, Rasa. Benar, iya, betul. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Rasa Johanna, setelah Raja Daud, masih ada 28 keturunan lagi sampai ke Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf ini kemudian bertunangan dengan Ibu Maria.
Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini adalah orang tua dari Tuhan Yesus. Berarti benar ya, Se, kalau Tuhan Yesus yang lahir menjadi juru selamat kita itu adalah keturunan Raja Daud. Ya, betul sekali. Kalau sejarah di rumah, Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Raja Daud. Sebentar dulu, Se. Tadi Lause berbicara, setelah Raja Daud itu ada 28 keturunan lagi. Kalau Lause lusa itu pastinya masa yang sangat panjang. Bisa ratusan tahun lebih, Lause. Nah, iya, betul Lause Johana. Tadi aja kita lihat ya, silsilah keluarga dari Lause Johana, dari bapak, ibu, dan sampai kakek nenek, cuma 4 keturunan. Benar, Se. Tadi ini Lause hanya bisa buat 4 keturunan. Iya, ini ada 28. Betul. Lause Johana, dari sini kita tahu Lause Johana, Allah itu sungguh sangat berkuasa. Penyertaannya sangat nyata dari zaman ke zaman. Seperti itu Lause Johana. Berarti sesuai dengan cerita firman Tuhan bulan yang lalu juga, Se, tentang Ruth dan Naomi. Adik-adik pasti masih ingat. Hidup mereka susah loh, Se, tapi Allah memelihara kehidupan mereka untuk menjadi sumber kasih bagi dunia ini juga. Iya, betul Lause Johana. Dari ceritanya Ruth dan Naomi ya di bulan lalu. Benar, Se. Betul. Tapi tidak cukup sampai situ aja Lause Johana. Allah itu juga ternyata melibatkan manusia sebagai salah satu media untuk karyanya dia yang paling besar, itu melalui tadi Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Se, kok Tuhan Yesus itu mau lahir jadi manusia, bahkan mau menjadi juru selamat kepada kita, kenapa ya, Se? Jadi begini, Pastor Jawaran, dikati-kati kasih. Tuhan Yesus mau lahir sebagai manusia supaya dia bisa merasakan sebagai manusia, dan juga dia itu ingin dekat dengan manusia, sehingga dia juga mau mengorbankan dirinya menjadi juru selamat kita manusia. Wah, Allah kita itu Allah yang sungguh luar biasa ya, Se, sehingga dia mau memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Allah itu sangat mengasihi manusia, sungguh luar biasa ya, Se. Betul, Se Johana. Tuhan Yesus sudah lahir dan Allah juga setia ke umatnya. Tapi dengan catatan juga ya, kita sebagai manusia juga harus taat loh, Se. Benar, Se. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk selalu setia menepati janji-janji kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kira-kira ada nggak ya yang punya janji sama papa dan mama? Lo seyakin ada lo yang berjanji kalau bangun tidur itu selalu merapikan tempat tidur. Mama, ada lagi nih, Lose Johana. Biasanya mereka itu anak-anak sekolah minggu nih, adik-adik kita di rumah, berjanji kalau main game harus tahu waktu. Jadi nggak boleh lama-lama. Iya. Dan ini ada satu lagi nih, Lose ya kan. Kita kan setiap hari diberikan renungan harian sama Lose nih. Nah, dia ada di rumah, ada nggak ya yang janji setiap hari akan membaca firman Tuhan atau renungan yang sudah Lose kirim setiap harinya? Wah, pastinya masih banyak lagi janji-janji yang boleh adik-adik lakukan kepada orang tua. Iya, termasuk dari adik-adik kita yang kelas kecil tuh. Maksud Johana, biasanya mereka habis main, janji akan beresin mainannya itu. Begitu selesai udah main. Benar, Se. Bagaimana dengan Lose? Ada nggak janji sama Tuhan? Oh, kalau Lose Satrio, ada janji sama Tuhan Yesus. Lose Satrio berjanji setiap hari membaca satu pasal di dalam Alkitab. Berarti benar ya, Se, firman Tuhan hari ini bukan buat hanya adik-adik di rumah loh, tapi buat kita semua juga, mengingatkan kita untuk selalu setia kepada janji-janji yang sudah kita buat, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Betul. Sama ya, seperti janji Allah yang akan mengorbankan anaknya dan mengurus anaknya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Benar, Se. Nah, Se Johana dan adik-adik di rumah,
Cerita firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 5 sampai 6 dan dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Nah, adik-adik di rumah bisa membacanya bersama orang tua ya, bagi adik-adik kecil boleh minta bantuan orang tua untuk bisa membacakannya. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita hari ini itu terambil dari Matius 1 ayat 23. Nah, adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya sekarang. Kita ya, akan kita juga buka ya. Ya. Oke. Okay. Tadi dari Matius 1 ayat 23, Sir. Oke, kita baca sama-sama ya. Masa gimana? Benar, Sir. Yuk. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan memandu dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kami juga boleh mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kembali hari ini mengingatkan kami, supaya kami boleh setia di dalam setiap janji-janji kami yang telah kami buat, baik kepada orang tua kami maupun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan menguatkan kami untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Kita mau bilang, hai dunia gembiralah dari KC62. Mama Papa kami, dan saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan yang boleh terima dan juga boleh berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lose Prapti. Hari ini kita mau melakukan aktivitas. Nah, tadi pasti adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang silsilah keluarga Tuhan Yesus ya. Siapa sudah mendengar dengan baik? Wey, hebat! Nah, hari ini adik-adik, kita adik-adik semua juga mau mengenal silsilah keluarga masing-masing. Nah, siapa nih di sini yang belum mengenal nama neneknya, nama kakeknya? Wah, ternyata rata-rata sudah tahu ya. Tetapi ada juga yang belum tahu nama bibinya, nama pamannya, atau nama papa dan mamanya. Wah, rata-rata sudah tahu ya. Nah, hari ini lo semau jalan sekalian semua untuk berfoto bersama nenek atau kakeknya. Wah, bagaimana ya kalau nenek dan kakeknya tidak pernah bertemu karena tinggal tidak di dalam satu rumah? Oh, berarti adik-adik boleh memegang foto kakek dan neneknya lalu minta mama untuk foto. Ya. Oke adik-adik, setelah kalian berfoto, kalian bisa mengirimkan foto kalian di nomor di bawah ini.
Oke, kita mau mengenal nenek kakek kita. Kita mau mengenal namanya. Kita mau menyayangi keluarga kita. Oke, adik-adik, sampai bertemu. Adik-adik, tadi kita sudah melihat ya loso-loso yang bermain drama. Ya, ternyata kita sudah akan selesai ibadah. Tapi jangan sedih, minggu depan ibadah lagi ya. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita mau bangkit berdiri dulu semuanya. Ajak mama papa yang ada di rumah juga. Karena apa? Karena semangat Natal kita. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri dan kita mau pujikan sukacita Natal. Tuhan, saat ini ibadah sekolah minggu kami telah selesai. Kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya kami di masa-masa pandemi ini tetap bersuka cita di dalam Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat Alfa.